Unggahan foto memuat undangan acara bertajuk Bungkus Night tengah viral di media sosial. Polres Jakarta Selatan turun tangan untuk menyelidiki. Kegiatan itu digelar di daerah Wijaya, Jakarta Selatan. Keterangan di poster tersebut pun memuat sejumlah keterangan bermuatan sensual. Beyond your wildest expectation, bunyi keterangan di poster tersebut. Keterangan di poster itu juga memuat tarif untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tertera biaya kegiatan itu mencapai Rp250.000. Special offer, 250.000. Bungkus include room, datang dan bungkus mana aja yang lo suka, katanya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto angkat bicara soal poster viral tersebut. Dia menyebut sejauh ini tidak ada izin yang dikeluarkan polisi dari kegiatan tersebut. Saya tanyakan ke Intel belum ada izin, sampai saat ini, katanya. Budi menegaskan kegiatan itu pun tidak akan diberi izin pelaksanaan jika dari pihak panitia melakukan pengajuan izin kepada pihaknya. Tentunya, kalaupun ada pengajuan izin dan hasil penelitian di acara tersebut mengandung pelanggaran, tentu tidak akan terbit izinnya, tutur Budi. Lebih lanjut Budi mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kegiatan yang rencananya digelar pada Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022 pekan depan itu. Kami sudah perintahkan untuk lidik penyelidikan, pungkas Budi.